Hai, Assalamualaikum semua. Saya Hazika. So, hari ni Adra berada di Adra Training Center dekat Cerat. So, apa kita orang buat kat sini hari ni? Kita adakan Adra Leadership Training untuk ejen-ejen yang terpilih. So, korang nak tengok? Jom! So, tak pasti ni apa nak panggil ya? Tak kisahlah, tapi difinansikan sebagai penjuru. So dalam hidup kita ni kita ada beberapa penjuru, 5 penjuru. Korang punya semangat yang banyak support bantu daripada dari segi idea kan bagi kan. Kalau kita seorang memang tak boleh lah. So dekat situ memang tim Adra sekarang ni memang lebih hebat lah daripada sebelum ni. Duit Shima bertukar kepada kos. Itu adalah bisnes. Boleh dapat maklumat tu? So, maklumat sebenar bisnes, jangan kita bandingkan dengan orang yang bersembang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Salihuddin bin Hassan. Saya Kamek daripada Kepung. Nama saya Muhammad Yusuf Hassan. Hai, Assalamualaikum. Saya Shima Salih. Hari ini kita datang ke sini untuk bersama-sama dengan rakan-rakan Adra, iaitu seminar kita yang kali pertama buat di sini. Alhamdulillah, hari ini ilmu kita pun bertambah. Tak sia-sia ya. Tak sia-sia kita datang kemari untuk mendapatkan ilmu-ilmu daripada Adra ni, rakan-rakan Adra. Kami baru habis pada program training leader ni. Okey, kami apa yang kami dapat daripada training ni, dia membuat kita lagi bersemangat, kita keyakinan diri kita terhadap diri kita sendiri, macam mana penyampaian kita kepada orang luar, macam mana kita nak berinteraksi dengan orang luar, macam mana kita nak tingkatkan keyakinan diri kita. Sebagai seorang ustawan, kita kena berani, yakin dan tegas dalam apa jua yang kita lakukan. Satu, untuk supaya keep in touch, untuk motivationkan diri, so kita kena keep in touch, menambah ilmu. Ilmu kena sentiasa update dalam berniaga ni. Dan yang paling penting, kita dapat share kita punya knowledge bersama. So, apa yang kita dapat hari ni memang sangat-sangat bermanfaat lah, di mana kita dapat meningkatkan ilmu di dalam bidang usahawan. So, mengeratkan lagi lah untuk silaturahim antara tim-tim Adra Biro Syam. Apa yang kita boleh kongsikan, so kita belajar hari ini dan kita sampaikan untuk manfaat orang ramai. So, tahniahlah kepada semua yang datang, especially sebenarnya kepada semua lah, tapi yang datang jauh ni. Semoga sama-sama sukses dalam Adra. So, kami doakan, insyaAllah kita sama-sama doakanlah diri kita sendiri dan juga company lah. Secara amnya, insyaAllah dapat sama-sama orang kata berjaya dunia dan akhirat. Dan semoga tahun 2023 ni dapat membuka lembaran baru kepada Adra dan juga kepada diri kita sendiri, insyaAllah. Dan jangan lupa sama-sama kita doa. Doa tu kan yang paling penting. Kita pergilah kelas, macam-macam kelas pun, tapi kalau solat kita tinggal, kalau kita
doa pun terputus-putus kan. So kan rasa susah sikit lah. Jadi okay, minta maaf lah sikit sebanyak yang kurang tu datang dari saya lah, yang lebih dari Allah SWT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.